Pagi, kembali lagi di channel Kanahaya Official. Hari ini pagi ya, hujan rintik-rintik. Mau sarapan yang panas-panas dan nggak berat ya. Hari ini saya makan, maksudnya nggak berat tuh nggak nasi, tapi tetap bubur. Bubur bakar Solo Baru ya. Mungkin bagi yang di luar Solo bisa mencoba bubur bakar di Solo Baru. Ini tepatnya di depan Nas Moko Solo Baru ya. Jadi patung Pandawa itu ke arah utara. Di situ biasanya ramai banget karena ini benar-benar di Solo itu masih jarang ya. Jadi nanti kita jelaskan apa itu bubur bakar Solo Baru. Dan harganya juga terjangkau, banyak topping di situ. Jadi nanti kita lihat nikmatnya kayak apa. Kenapa ramai banget? Kalau pagi itu ramai banget, apalagi kalau weekend ya, banyak orang yang sepedaan kayak gitu. Biasanya tempatnya kita nunggu-nunggu dulu, jadi nunggu sampai kosong. Jadi kita berdiri di belakangnya. Tapi kebetulan hari ini hari Rabu nggak begitu ramai, jadi kita bisa bikin video. Biasanya saya sama anak-anak, hari ini saya sendirian. Ya, ikutin terus. Nah, ini di sini. Untuk fasilitasnya ya, untuk dapatnya apa aja itu biasanya dapat kerupuk. Kerupuknya ini free, jadi segini ini, tapi habis ya, tinggal sedikit. Setiap meja ada kerupuknya masing-masing, jadi mau nambah berapa aja nggak bayar lagi ya. Ini setiap meja ada, kebetulan mejanya saya agak sedikit, biasanya penuh-penuh semua. Nah, ini ada sambelnya. Lalu ini ada kecap asin, kecap manis, sama saya pesen teh satu ya. Ini kebetulan saya sendiri. Nah, ini dia bubur bakarnya. Nah, ini bubur bakarnya. Ini masnya menyiapkannya sama ini papannya ini karena ini panas ya. Nah, ini yang saya bawa pulang, dapat kerupuk di dalam plastik situ sama sendoknya yang saya bawa pulang. Nah, kalau yang makan di sini dapat kuahnya sama sendoknya. Sendoknya ini kayak apa ya? Kayak keramik kayak gitu. Nah, kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah, kenapa kok dibilangin di sini ini bubur bakar? Karena tempatnya ini ya, tempatnya ini. Nah, ini panas ya. Ini itu dibakar di kompor dulu. Jadi sebelum menyajikan ini benar-benar panas, benar-benar hangat ya. Kayak apa namanya? Chicken stick. Hot plate ya. Tapi ini kayak keramik ya. Apa saya kurang paham? Ya kayak piring kayak gitulah. Nah, kayak gini. Khas ya. Jadi ini saya pesen bubur bakar yang toppingnya ayam merah. Nah, seperti ini ayam merahnya. Nah, ini nanti dilihat di menu ya, bisa banyak banget toppingnya. Nah, ini isinya bubur. Maaf ya agak rame soalnya ini benar-benar di jalan seperti ini, pinggir jalan maksud saya. Tapi kita masuk di rumah makannya. Ada yang di outdoor dan ada yang indoor. Nah, ini untuk dapatnya ini dapat ayam suwir, daun bawang, pangsit, cakwe, sama toppingnya itu nanti kita bisa pilih sendiri. Saya pilihnya ayam merah, sama dapat kuahnya disendirikan ya, kaldu ini. Nah, kita racik dulu. Ini tim yang bubur aduk atau bubur nggak usah diaduk, kita bumbuin dulu ya. Nah, ini sudah kita kasih kecap sambal sama kecap asin ya. Kita aduk. Kalau saya tim bubur aduk, jadi satu. Ini lembut sekali ya, nih kayak gini nih. Wow. Enggak seperti bubur ini ya, bubur lemu ya kalau di Jawa. Ini benar-benar lembut. Tapi rasanya juga kalau saya sama-sama milih, saya pilih dua-duanya. Karena saya senang bubur. Oh, ini.
nanti biasanya kayak saya makannya kuahnya nggak saya campur, jadi saya hanya celupkan seperti ini. Nah, seperti ini. Selamat makan. Porsinya juga gede ya, jadi kalau yang diet bisa ini yang berdua. Makanya ramai banget di sini. Kita coba bubur bakar saudara. Ini bisa dijadikan destinasi kuliner kalau misalnya yang dari luar Solo atau yang dari luar Solo dan belum pernah mencoba. Itu ramai banget. Apa depan nasi mukus saudara pas yang Toyota itu ya. We'll be right back.
coba juga. Kalau mau coba juga recommended ya, dengan harga segitu. Dan ayamnya kampung, pilihan topinya itu ayamnya kampung, telur kampung juga ada, nanti bisa dilihat di menu ya. Nah sekian dulu, sang bilang sudah dari tadi pagi, mungkin bisa dijadikan tujuan makan selanjutnya untuk sarapan, bisa untuk mengganjal perut. Ya itu aja, sekian video saya hari ini. Bisa di bantu like, komen, dan subscribe kan Hayal Official. Terima kasih.